Selamat petang semua saudara-saudari di mana saja berada. Jadi hari ini saya mau tunjuk kita macam mana kita mau buat minuman daripada lemon, limau kapas ataupun teh kunyit. Oke, jadi yang pertama ini saya mau tunjuk dulu berapa banyak yang kita perlu. Jadi ini adalah 3 irisan lemon, 3 irisan limau kapas dan juga sedikit kunyit. Dan ingredient yang lain yang kita perlu adalah minyak kelapa darah, yang ini daripada Laurent, dan juga honey madu E-Mengium. Oke, yang di sebelah sini nih sebenarnya beberapa vitamin ataupun keperluan yang kita boleh sediakan di rumah semasa pandemi COVID-19 ini. Jadi yang pertama kita mesti ada multivitamin. Multivitamin ini dia mengandungi vitamin D, vitamin C, vitamin E, dan kita juga memerlukan zinc. Oke, zinc. Dan kalau macam kita ada rasa tidak selesa di bagian leher kita ataupun rasa sakit, kalau dengan mengambil yang ini lemon tea ataupun lime tea, lime drinks ataupun kunyit teh nih, dan kita boleh guna Strepsil, mana-mana kedai pun ada. Diaplika di Bataras kah, di 99 kah, mewah kah, semua pun ada jualnya. Mana sajalah, 7E pun ada. Mana-mana kedai runcit pun biasanya ada kasih sedia nih. Dan kalau betul-betul memang tidak pandai baik, dan kamu kena jumpa dokter lah, kamu kena jumpa kami dan minta ini nah, Betadine untuk semburan sakit tekak. Oke, tapi petang ini saya mau ajar kita macam mana mau buat teh. Daripada hari ini saya pilih untuk itu limau kapas lah. Saya lebih suka minum di limau kapas tanpa campuran gula. Saya cuma minum dengan air panas, yang paling panas. So, untuk kita mau buat ini teh kunyit ataupun minuman limau kapas ini, kita perlu air yang panas. Oke, jadi air panas daripada water dispenser koku ataupun shoku. Oke, jadi ini sudah ada air panas ini, jadi kita kasih masuk saja nih, 2, 3. Kalau kamu, kalau kita tengok nih kan, sekarang dia punya warna, dia punya kulit itu masih warna hijau. Tapi dalam beberapa menit dia akan bertukar jadi warna coklat ataupun lebih kurang hitam sedikit. Dan air panas ini sangat panas tadi, jadi sementara kita mau tunggu dia mau jadi suam dan kandungan di dalam lime ataupun limau kapas itu keluar, jadi kita tunggulah beberapa menit.
So, sementara itu saya tunjuk kita macam mana mau buat teh kunyit pula. Honey adalah antibiotik natural. Jadi saya gunakan ini untuk antibiotik natural juga, but basically untuk ada rasa manis sedikit. Sebab kunyit ini bau dia kuat. Dan dia punya rasa tidak berapa sedap kalau tidak campur sedikit. Mau lebih manis lagi, tambah lagi satu sudut makanan. Okay, lepas tu, sebab honey ini, sebab untuk dia senang di meresap ataupun absorb dalam kita punya usus, dia perlu bantuan ini minyak kelapa darah. So kita boleh guna satu. Siap sudah teh kunyit. Bila dia sudah suam-suam sedikit baru kita minum. Okay, so yang ini sudah ready untuk diminum. Dan tujuan minuman ini adalah untuk melegakan tidak selesa di bahagian